Apabila berhenti di lampu isyarat, banyak kita lihat individu berjalan ke setiap kereta meminta sedekah sambil membawa bersama mereka adalah barangan jualan, misalnya seperti tisu. Begitulah yang dilakukan oleh lelaki ini. Namun apa yang menjadi perhatian apabila melihat caranya melutut sambil membuat kasih seperti melakukan ritual penyembahan. Dalam video tersebut, dia dilihat melakukan perbuatan itu beberapa kali pada kereta Pro 2 jenis Asia sebelum kembali bangun berjalan menjual tisu yang turut dibawa bersama ketika itu. Pun begitu, ada sumber mendakwa lelaki berbangsa Cina itu gemar mengambil alkohol murah dan sudah menjadi tabiatnya meraih simpati orang ramai dengan cara sebegitu.